Jembatan Bandu putus total. Akses putus total, warga pager terisolir. Tidak bisa kemana-mana. Nah, penampakannya. Total, guys. Dampak hujan semalam itu mengakibatkan bencana di beberapa wilayah Kabupaten Pacitan. Khususnya ini masih di wilayah Kota Ketimur, kita ke situ dulu. Baik perumahan maupun fasilitas umum. Saat khusus di pagi ini dan hari ini kita fokus dulu di fasilitas umum. Contohnya kita di Wonodadi Kulon. Jembatan putus, jalan putus, itu penanganan kedaruratan kita akan dipasangi jembatan sementara, juga lagor untuk jalan yang putus biar segera dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, karena di situ yang terdampak itu baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua terdampak. Kita semua fokus ke situ. Sedangkan dampak lain khususnya yang menimpa perumahan warga ini masih proses pendataan, mengingat banyaknya yang terdampak, juga mengingat di beberapa wilayah kita tidak bisa menjangkau semua. Jadi kita selain kita sendiri turun juga mengkoordinir teman-teman yang di wilayah, yang di kecamatan untuk membantu proses identifikasi. Dan untuk data pasti belum bisa kita sampaikan. Yang jelas kita semua saat ini posisi bergerak menangani akses-akses jalan yang putus. Mukus, Nogosari itu juga sudah dikirim alat berat untuk dibuka biar segera akses ke Wonokarto, juga akses ke Ponorogo melalui Jayan Ketromontongan itu bisa segera dilewati lagi, karena itu juga jalur ekonomi yang utama untuk belanja bagi warga masyarakat Ngadirojo Sudimoro Kulahan ke Ponorogo lewat situ. Itu kita utamakan dulu.